Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. 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 Indonesia sedang training di Prancis. Nah, pas di Piala AFF kalah. Nah, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Anda sehat semua? Bertemu lagi sama Ama di Tanya Ama. Seperti biasa, Ama akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dengan betul salah yang pasti ya. Ya, langsung aja pertanyaan pertama. Dari FRMWYDI. Nah, ini belajar menulis ya nih. Ya kan? Apa-apa aja nama. Primawan mungkin ya. Primayadi mungkin nama dia. Apanya ngadap belakang? Nah, ngadap sini dia. Ya, ada-ada aja nih. Ya, profilnya ngadap belakang. Oh, ada pemandangan di belakangnya nih. Man nggak tahu setelah lihat pemandangan, tersungkur dia ke dalam jurang. Mungkin dicaya. Ya, pertanyaannya, Mak, waklah bosan mandi kini, gerakannya itu kaitu jo. Nah, ya, maksudnya dia ini bosan sama mandi, dia udah bosan mandi karena gerakannya itu-itu kaitu aja. Maka, bala, ya, cuma gak apa-apa, Mak kasih solusi juga kalau bosan. Ini pertanyaan yang pertama seumur hidup Mak, selama Mak hidup, dan berbagai masalah yang ada di hidup Mak, gak pernah ada orang bosan mandi, nah, ya kan? Kurap kamu nanti. Mungkin gerakannya pertama-tama, ya kan, kamu masuk ke dalam kamar mandi, langsung keluar. Nah, ya kan, gak usah ada gerakan. Masuk, keluar aja langsung. Ada mandi. Nah, kan ada gerakannya. Atau kamu bosan, ya kan, kamu ambil sabun tuh, entah sabun cair. Ah, kalau sabun cair tinggal dileak-leakin aja di ini kan, di lantai. Lihat-lihat itu aja ini proses apa berantakin, dilihat-lihatin aja di lantai, berguling-guling kamu di lantai itu, itu gerakannya baru. Kalau enggak, kalau seandainya berkeramik, ini kamu apa namanya, oh, kamar mandi kamu di sini itu di pinggir-pinggirnya nih berkeramik, di sininya tuh kamu kasih sabunnya, kamu lengah-lengahin gini. Ya, kecuali dinding kamu masih plester, cabik-cabik badan kamu nanti, ya kan, masih semen, mas semen kasar, ya kan, rencana mau dikasih keramik, cuman enggak ada duitnya untuk di keramik, itu biasanya. Oke, itu salah satu solusi dari Yama biar apa namanya nih, asap dari apa nih, ya kan, di syuting berhasil tepat. Kebakaran gak mungkin. Jangan prank-prank, Mak. Tolong jangan di-prank-prank, Mak. Kau nak siapa, Kau nak siapa, Allah cukup. Nah, kemana pertanyaannya jauh kali lewat tadi itu. Ya, itu salah satu gerakan yang terbaru dari Mak. Ya kan? Bas kamu ini, lelekin badan kamu di situ. Oke, ada lagi pertanyaannya dari ini, dari Welki Yasen L03. Asik. Dari profilnya ini. Sombong dia nih orangnya nih, nampak. Padahal duit enggak ada. Motor Mio 2009. Masih jari-jari peleknya. Mak, tanyo cie, ma rancak beli sabun batang atau sabun cair? Berikan alasannya, Mak. Oke. Mana bagus beli sabun? Sabun lagi. Tadi sabun. Ini episode sabun nih. Ya. Mana bagus beli sabun batang atau sabun cair? Tergantung dokunya, tergantung pitih yang kamu punya, tergantung duit yang kamu punya. Kalau enggak berduit, duit kamu 3.000, ngapain beli sabun cair? Ya kan?
Nggak ada duit kamu beli sabun batang aja. Nggak ada juga duit, nggak usah bersabun. Ya kan? Siram badan kamu, gosok dia tuh. Gosok aja. Hilang, kuman hilang, minyaknya masih ada. Nah, ini kan bahaya, minyak-minyak ini yang bahaya. Ya kan? Kalau beduit silahkan beli sabun. Nah, kayak ama sabun ini ama sabun kuda Afrika. Bagus. Pas ama pakai keluar kencang dari ama. Tergantung sabunnya. Ama, kalau sabun batang dicairin gimana? Ah, ini pertanyaan yang tolol juga nih. Ya kan? Kalau sabun batang dicairin, ini terlalu dipaksain hidupnya nih, ya kan? Dipaksain hidupnya. Kalau sabun dibakar, apakah dia cair? Amak kurang tahu. Cuma ini salah satu pertanyaan tolol tapi cerdas menurut amak ya. Amak belum pernah merebus sabun. Nah, ya. Yang pasti yang ada di otak amak, belilah sesuai saku kamu, ya. Lagian kan kalau dari bentuk kamu ini masih orang tua kamu yang beli nih. Belum kamu lagi, enggak usah banyak tanya-tanya. Ya kan, kalau sama amak, amak pakai sabun cair, ya. Enak sabun cair lagi. Goyangnya lebih enak. Kalau sabun batal, tang copot kulit kita, ya. Oke. Okay? Pertanyaan selanjutnya. Ini udah enggak sabun nih. Ya. Penonton amat masih semangat. Udah. Udah. Udah, amat ikut nanti. Udah. Amak nggak tahan dengar-dengar kayak gitu, kan? Nggak lain rasanya sekarang nih, ya. Tolong. Pertanyaannya dari Andi underscore IM 10. Apanya? Profilnya? Di laut. Di laut dia nih, ya. Mungkin dia senja. Pasti habis minum kopi dia. Pak, tak mungkin lah. Dia senja-senja minumnya bandrek. Oke, Mak. Awak ni okarajo tapi malih mencari karajo apa solusi dan rancak. Dia mau bekerja tapi malas mencari bekerja. Mencari pekerjaan maksudnya ya. Ini permasalahan yang sudah banyak terjadi yang sulit diselesaikan oleh semua presiden Indonesia. Dari Soekarno lagi. Caranya begini, kamu mau kerja tapi malas kamu. Jual sabun rebus yang bisa jadi cair. Ya kan? Itu cara yang gampang kali sama emak tuh. Cuman kamu ini orangnya santai kali kayaknya hidupnya nih ya. Bangun tidur, habis itu tidur lagi. Nih, gak ada. Kalau emak bangun tidur, emak lihat ke atas. Ada luar emak apa? Ya, oh ya, emak mau melakukan ini ya. Kalau kamu bangun tidur, apa yang mau kamu lakukan ya? Ke kamar mandi kamu. Habis itu tidur lagi. Ya kan? Kalau enggak langsung di kasur. Lu pasti menyerti kan? Maksud gue. Nih kamu nih ya, lutut kamu lama-lama habis nih. Ya? Gara-gara kamu enggak bekerja. Orang kalau enggak bekerja, ya ngapain lagi dia kalau enggak mengeluarkan isi dalam tubuhnya? Jelas nih, pengangguran kamu nih. Ya, kalau amak punya anak perempuan, pacaran sama kamu, amak tendang lutut kamu. Karena lutut kamu kosong. Ya. Oke. Okay. Amak yakin nih, kamu tiap hari minta sabun sama orang yang nanya kedua tadi. Karena dia mau beli sabun. Ya kan? Orang yang pertama tidak akan ngasih, kenapa? Karena sabunnya ada habis dilek-lekainnya. Ya? Tolong kamu nih. Tidak punya pekerjaan kayak gini kamu. Astagfirullah, kamu tidak pernah ditendang sama ini ya? Sama jerapah Arab Saudi. Jerapah Arab Saudi kalau tendang, gini.
gini tendangan. Gini dia. Lah jelas kamu. Hah? Ditendang kamu dari Arab Saudi sampai kamu ke Pulau Weh. Tahu di mana? Amak rasa-rasa pernah dengar. Cuma nama lantunkan aja dari mulut amak. Siapa tahu ada di atlas. Terima kasih untuk hari ini telah banyak yang bertanya ya. Kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan amak masih kurang berkenan, bodoh amat kalau kata orang ini ya, kalau kata orang Pariaman. Ya. Jadi buat semuanya, sampai bertemu lagi di Tanya Amak selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Jangan dikeluarin channel ini. Ya. Tetap aja kayak gitu. Habis baterai kamu cas lagi, balikkan channel lama lagi. Cas lagi, balik channel lama lagi. Ada tawaran kerja, interview, tolak. Ya. Tolak. Pergi beli sabun, langsung nonton YouTube Amak. Pergi beli sabun, nonton YouTube Amak. Oke? Okay? Terima kasih. Dikasih hati minta apa ginjal kamu ya. Dah.